Pandemi COVID-19 menjadi masa yang berat bagi para pelaku UMKM, seperti para perajin tempe yang harus bertahan di tengah pandemi. Menurut keterangan perajin tempe saat pandemi COVID-19, jumlah produksi tempe menurun karena jumlah permintaan dari pedagang hingga pengepul berkurang akibat dampak ekonomi COVID-19. Selain itu, juga perajin tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi. Untuk harga, para perajin tempe tetap bertahan dengan harga normal. Tempe sebagai makanan khas Indonesia sejak abad ke-12 telah terkenal di seluruh dunia, bahkan sempat diklaim sebagai makanan asli setempat oleh negara lain. Perajin tempe sebagai usaha kecil rumahan yang berbasis halal telah mampu bertahan dan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan gizi seimbang. Terbukti, semua perajin tempe saat ini tumbuh dengan baik di tengah pandemi COVID-19. Salah satu indikasi pertumbuhan tersebut adalah usaha tempe Ibu Samini. Walaupun tempat dan alat-alat produksi masih menggunakan mesin penggiling manual, tetapi Ibu Samini masih tetap mampu bertahan hingga sekarang. Proses pembuatan tempe. Yang pertama, kacang kedelai direbus sampai mendidih. Setelah itu, kacang kedelai didiamkan selama 1 hari. Setelah didiamkan selama 1 hari, kacang kedelai digiling menggunakan penggiling manual. Setelah proses penggilingan selesai, maka kacang kedelai direbus kembali. Setelah itu, kacang kedelai didiamkan sampai dingin. Jika sudah dingin, kacang kedelai mulai ditaburi dengan ragi tempe. Jika proses penaburan ragi tempe sudah selesai, maka dilanjutkan dengan proses pembungkusan tempe. Setelah pembungkusan tempe selesai, maka tempe disusun rapi dan didiamkan selama 1 hari. Ini dibiarkan 1 malam. Ini kandelingnya, sudah 1 malam. 1 malam kan, 1 malam dibiarkan besok. Setelah didiamkan selama 1 hari, hari esoknya baru mulai proses pengantaran tempe ke warung-warung. Ibu Samini memulai usahanya pada tahun 1972 dengan melanjutkan usaha mertuanya. Dari ini dulu, dari mertua nenek dulu tukang tempe, mulai tahun 72. Dengan bermodal uang Rp500 per kilogramnya pada saat itu. Hingga sekarang, modal yang dikeluarkan sekitar Rp300.000 per harinya. Dengan rincian, membeli kacang kedelai 20 kg, daun pisang 20 gulung, kertas 10 kg, kayu bakar 3 ikat. Setiap harinya, tempe yang dihasilkan bisa mencapai 1.000 sampai 1.500 bungkus. Tempe yang sudah jadi biasanya dijual di warung-warung seperti warung yang ada di Desa Gedubang Aceh, Gedubang Jawa, dan Payabuju. Nenek Samini mempunyai seorang pegawai yang biasanya dipanggil dengan Wak Keling. Beliau bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Selain Wak Keling,
Anak-anak Nek Samini juga ikut membantu. Kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini adalah faktor cuaca, di mana saat curah hujan atau musim penghujan tiba akan menghambat proses fermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Kendala yang dihadapi selama menjalani usaha ini adalah ketika harga ikan di pasar murah, maka produksi tempe juga akan berkurang karena konsumen akan lebih memilih membeli ikan. Dan saat musim hujan datang, karena akan sangat sulit menemui daun dan kayu bakar yang basah. Jadi, di masa pandemi COVID-19 ini, masih ada usaha rumahan yang bisa bertahan hingga sekarang, tanpa adanya dampak dari COVID-19 itu sendiri. Seperti halnya usaha tempe rumahan yang dijalani oleh Ibu Samini. Meskipun di masa COVID-19 ini memang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, tetapi usaha tempe Ibu Samini masih berjalan lancar. Hanya saja ada beberapa hal yang mempengaruhi usahanya, yaitu seperti harga dan bahan-bahan baku yang sedikit meningkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.